Salam. Nah, jadi ini POB ya, Pride of Bekasi. Jadi gue mau cerita sedikit sejarahnya kenapa kita ini bikin Pride of Bekasi ya, kebanggaan Bekasi. Karena selama ini nih kita tinggal di Bekasi ngerasa Bekasi tuh gak punya yang dibanggain. Yang ada buat dihina-hina doang. Itu kalau kasus yang Jogja itu terjadi di Bekasi, itu orang di penjara penuh itu. Banyak banget yang hina Bekasi gak ada yang ditangkap, itu gimana sih? Iya. Dan Bekasi itu sebenarnya sekarang keren lah ya. Kenapa sih masih suka banyak yang ledekin Bekasi? Emang Bekasi tuh kayaknya di pikiran orang-orang tuh masih sawah semuanya. Bekasi tuh sekarang banyak mall. Banyak banget mall. Di dalamnya sawah. Nah, Bekasi tuh banyak banget mall. Banyak banget mall ya. Dan emang bukan cuma Bekasi, Jabodetabek sekarang banyak mall ya. Dan gue liat nih semakin kesini tuh mall itu bisa jadi tempat apa aja gitu. Sekarang kampus udah ada yang di mall. Lu nge-gym di mall, meeting di mall, makan gue pernah mandi di mall, beneran nih. Beneran, di FX tuh bisa mandi, lu bayar 20 ribu bisa mandi. Dan gue takutnya nih makin lama ya, segala sesuatu kita bisa lakuin di mall. Sunatan jadinya bisa di mall. Babu anak lo gitu kan. Sunatan tuh jadi kayak photo box gitu, sunat kilat ya kan. Sunat box. Ayo deh ke sunat box dulu. Tuh mau gaya yang mana, model yang mana tuh. Gili kan. Kalau ini model apa mas? Ini model cut bra pak. Jadi ujungnya mekar. Oh gak cocok nih buat ini, buat orang gede ya. Kalau buat anak kecil, anak kecil ini pak. Oh ya, ini apa? Ini modelnya Avatar Eng pak. Wah. Itu kayak apa tuh? Jadi di atasnya nanti ada tanda panah. Oh. Nah dia bisa mengendalikan airnya pak. Wah. Bagus. Nah kalau yang ini apa nih? Ini yang ini nih. Oh yang itu gaya modelnya model Naruto pak. Oh itu kayak gimana? Jadi pakai ikat kepala, ujungnya dipikok kuning. Oh ya. Kayaknya kamu suka yang mana? Ini pak yang ini. Oh ya. Ini apa? Ah ini aja bagus nih. Oh Doraemon nih. Doraemon kayak gimana? Jadi kalau Doraemon itu ada kumisnya pak. Oh terus apa lagi? Di bawahnya ada kantong. Oh isinya apa? Isinya pak. Gak tau.